Nih sekarang suasananya ini ada kakak tuh. Kalau kakak sih mah ikut terus ya, kemana-mana ikut tuh. Udah jadi tuh, tinggal isi-isi semua tuh, udah semuanya. Nah lihat tuh ya, nanti teman-teman mampir ya ke sini ya, minum-minum kopi, oke teman-teman. Nah, oke. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bunda Panda. Nah, hari ini Bunda kedatangan nih open untuk di apa, di tempat kopi ya. Jadinya pada pesennya tadi pagi, tahu-tahu opennya udah datang cepet ya. Tuh kopi nih, kopi. Nah nanti habis ini Bunda mau unboxing, mau lihat opennya tuh bagus apa enggak ya. Lumayan, mudah-mudahan open ini bisa berguna, bisa bantu-bantu ngangetin kue-kue. Jadi yang nyobain kue bisa enak karena rotinya jadi anget-anget. Ya. Nah, ini Bunda beli tuh murah banget loh. Harganya cuma enggak sampai 200.000. Ovennya ini juga gunanya untuk penghangat aja. Jadi ya mungkin harga segitu udah murah banget ya. Nah, teman-teman pemirsa, Bunda juga ucapin semoga pemirsa selalu diberi sehat, diberi keberkahan dan diberi kebahagiaan. Amin. Nih, Bunda nanti numpang-numpang naruh roti di sini, jadi bisa apa namanya? Ada penghasilan ya, lumayanlah 1.000-2.000, yang penting oke teman-teman. Ini kita nanti unboxing dulu ya. Oke, sekarang mau unboxing ya. Ini dalamnya kayak apa nggak tahu ya, yang namanya murah meriah. Semoga berkah. Pakai gelas gini nggak apa-apa dia, Mbak? Jangan, pakai yang botol aja. Oh, botolnya tapi gini kayaknya punya si kita nih. Nggak apa-apa ya, gini nggak apa-apa. Kita unboxing ya. Kayak apa sih dalamnya tuh. Nah, ya. Ika, apa? Semoga berguna. Seneng ya, baru pemurah karya tuh seneng. Ini udah kita buka ya teman-teman. Nanti juga Bunda mau curhat masalah jam tayang. Nggak tahu tuh jam tayangnya, padahal Bunda tuh di YouTube udah 1 tahun loh. Share-nya video udah 240 loh, banyak kan? Terus tapi memang durasinya cuma 7, 8, 10 gitu. Nggak tentu, memang namanya juga pemula ya. Jadi nggak bisa, belum bisa bikin video yang bagus, dimaklumi ya pemirsa. Mudah-mudahan pemirsa menerima apa adanya Bunda ya. Nah ini Bunda tuh penuh malah kena peso, pengen jam tayangnya tuh cepet dapet, dan kok nggak dapet udah gini pijar. Udah ini semangat 45, tapi gimana lagi ya, semua tuh nasib teman-teman. Gak bisa kita ngoyo, gak bisa. Iki petok iki ininya. Alah. Sobek-sobek wae lah. Alah. Nih. Alah. Kecil
Wih. Aduh, ini aja dia dibuka gini ya. Susah. Teman-teman udah punya jam tayang banyak enggak? Gimana ya caranya ya biar jam tayangnya tuh 4.000. Udah mama masih dikit jam tayangnya. Pi. Teman-teman bisa lihat kan nih. Nah, nih. Tuh ya. Opennya tuh. Ya, ini bisa di tarik gini. Udah ya, lumayan kan teman-teman buat apa? Buat pemanas-pemanas kue tuh. Nah, ini kan pemanas kue. Kita bisa lihat tuh ya. Nah, udah jadi kan nih opennya. Lumayan. Semoga awet ini oven, semoga awet ya teman-teman. Oke, kita nanti curhat soal jam tayang ya. Nah, sekarang Bunda mau sharing ya soal jam tayang. Entah kenapa ya jam tayang itu nggak ngerti deh Bunda tuh ceritanya itu harus gimana nggak tahu, tapi harus mencapai 4.000 jam tayang. Nah, gimana ya? Padahal video Bunda itu sedikit-sedikit hanya 6 menit, 5 menit, 7 menit gitu ya. Jadi nggak memenuhi target kayak orang-orang itu kalau video sampai 25 sampai 15. Kak, jangan suaranya, Kak. Sampai 15. Jadinya tuh apa ya? Mungkin karena video Bunda itu yang cuma 7 menit, 8 menit itu yang bikin memang jadi lama mencapai jam tayang ya. Mudah-mudahanlah ke depannya Bunda bisa video yang 15 menit, 20 menit sampai 30 menit ya. Jadi enak. Jadi apa, tapi kan kadang-kadang enggak ada waktu Bunda. Orang Bunda itu bikin YouTube ini cuma buat kenang-kenangan. Kak, di hari tua Bunda yang banyak kosong itu biar kata orang wanita umur 50-an ke atas itu harus banyak-banyak punya kesibukan biar nggak cepet pikun, bener nggak, ya kan? Makanya Bunda tuh bikin apa ya, oh ya deh bikin YouTube deh biar ngisi kosongan Bunda, biar Bundanya juga nggak boring, istilahnya ini nggak terus ngono terus, jadi ono hiburannya lah ya, nambah-nambah hiburan biar pikirannya tuh jauh bisa menghilangkan penat di kepala. Makanya mudah-mudahan deh untuk kedepannya Bunda bisa ada bikin video sampai lama-lama.
dan ada ceritanya gitu loh. Pengennya seperti itu, tapi yang jenenge bunda itu sendiri satu, dan kedua gaptek, ketiga apa adanya. Wes kalau ngupload ya ngupload lah, nggak ada edit sini edit situ, nggak ada, langsung blung 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 itu langsung share, blung 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 langsung share gitu ya. Pengen sih kayak orang-orang ada edit ada nanti lah ya, nggak tahu lah kedepannya bunda. Insya Allah kalau Allah kasih umur panjang, bunda bisa tambah bagus videonya, mudah-mudahan cepet ya diberi kesempatan bunda yang di hari tua ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing bunda ini dan bunda tadi di open untuk kan mulai bunda udah mulai mau jual-jual kue gitu ya. Jadi ada pemanasnya open, jadi kalau orang beli itu masih anget gitu, yang enaknya kan begitu. Nah mudah-mudahan doain ya teman-teman pemirsa semua, usaha bunda lancar, bunda bisa banyak aktivitas yang bermanfaat gitu ya. Jadi di hari tua bunda itu nggak melangut, istilah itu nggak melangut ya. Ngerti bunda itu zaman masih muda tuh jalan-jalan terus, orangnya nggak bisa diem di rumah. Jadi yo sampai tua gini yo nenek-nenek lincah lah katanya orang bilang ya. Yo wes teman-teman, semoga video bunda ini bermanfaat, semoga bunda bisa mencapai 4.000 jam tayang, dan semoga YouTube-nya bunda ini tambah bagus ya. Semua ridho dari Gusti Allah dan doa dari teman-teman. Oke, terima kasih teman. Assalamualaikum.